Okay guys, jadi sekarang gua mau pergi ke KFC karena KFC lagi promo katanya nih. Nah, jadi gua pengen kasih tau kalian cara makan KFC dengan duit yang pas-pasan atau cara makan hematnya nih. Mau tau kayak gimana? Stay tune terus ya. Tapi sebelum ke video ini, gua minta kalian untuk like dan subscribe dulu, oke? Kalau udah kita langsung ke videonya. Oke guys, ini gue udah beli 5 ayam KFC. Ini kebetulan ini bener-bener murah nih. Gue makan KFC ini kalau murah doang. Ini tadi gue beli harganya 56.500 nih, kalian bisa lihat nih. Di sini tuh 56.500, gue langsung dapat cashback 15.000 dari Dana. Jadi gue total beli ini 40.000 guys. 40.000 dapat 5 ayam. Kapan lagi kan makan ayam KFC murah banget. Kita langsung cobain aja nih guys. Nih. Ini udah gua ambil cabenya nih. Tuh, nih gua suapin buat kalian yang di rumah dulu. Ayamnya kita langsung makan aja, guys. Garing banget ya. Masih panas ini, guys. Jadi gua nggak berani pegang itu. Kulitnya ini emang orang-orang ini doyan banget, guys. Nih, buat kalian yang di rumah nih, gua kasih kulitnya nih. Tuh. Langsung makan. Ini ngomong-ngomong gue gak pake nasi ya makan ayam KFC-nya ya. Enak sih digodain doang ini. Renyah bener, renyah. Mungkin buat kalian yang mau makan ayam murah kayak gini, pas tanggal promo aja guys. Jadi kayak gue gini nih. Ayamnya masih agak sedikit panas ya, mesti hati-hati nih gue. Ini gue makan kulitnya dulu nih. Jadi khas banget ya, karena ayam KFC ini kan bener-bener garing gitu kulitnya. Ini gue suapin ya buat kalian yang mau di rumah nih. Ini guys, tuh, tangan giliran gue. Mana? Sam, bukain dulu Sam, minumnya. Panasan gua. Gila, ayamnya ini panas banget. Merepuk tangan gua nih. Gua gigit aja deh. Dagingnya ini tuh, oh. Masih keluar asap-asapnya guys. Tuh. Gila, panas banget ini. Ya.
sini guys. Ini satu lagi masih ada guys, yang dada nih. Tuh, yang gede juga nih. Tuh, ntar giliran gue makan lagi nih yang ini. Masih panas deh tadi guys. Gue minum dulu. Sisa-sisa daging dikit doang. Ngomong-ngomong ini agak berisik ya, karena kami gue ini tempat bermain anak-anak. Udah. Yang pertamanya udah habis guys. A few moments later. Oke guys, ini sekarang gue udah selesai makannya. Ya itulah tips dari gue. Sekian dulu video gue kali ini. Ya pokoknya kalian kalau mau makan KFC ya mungkin dengan cara yang hemat ya, inilah pakai tips dari gue. Makan di waktu tertentu ya. Oke, jadi gue ingetin lagi, jangan lupa kalian untuk like, comment, dan subscribe ya. See you in next video, bye bye.